Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa sejenak mentadaburi, memahami dengan mendalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan firman itu benar-benar merupakan hidayah bagi kita yang membawa kita kepada kehidupan yang semestinya kita dapatkan dalam kehidupan ini, kehidupan yang Allah ciptakan untuk kita menjadi kenikmatan, keberkahan, yang keberkahan itu bukan saja membawakan kebahagiaan di dunia, tapi juga akan membawa kita kepada kebahagiaan di akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah selalu menetapkan iman dalam hati kita. Islam menjadi jalan hidup kita. Dan kita bersyukur bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita dalam hidup. Mari kita selalu membangun komitmen terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat dan salam kepada beliau selalu dan memperkuat komitmen kita untuk ittiba wal iktida, untuk mengikuti dan meneladani jalan hidup beliau adalah jalan yang terbukti mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka siapapun kita yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak ada jalan lain kecuali kita meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang sebuah hakikat yang dinyatakan dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun, bahwa sesungguhnya dari sebagian pasangan kita, suami atau istri, dan dari sebagian anak-anak kita punya potensi untuk menjadi musuh bagi kita. Nauzubillah min dzalik. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan sebuah hakikat yang harus kita pahami. Pada dasarnya anak adalah mauhub, sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim mengucapkan doanya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan, anugerahkan kepada aku anak yang soleh. Bertahun-tahun, baru di usia-usianya yang sudah cukup tua, 80-an atau 90-an tahun, baru Allah memberikan anak kepadanya. Dan Nabi Ibrahim pun mengucapkan, Alhamdulillah alladhi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah wahabali, yang telah menganugerahkan kepada aku, menganugerahkan kepada aku alal kibari, pada masa tuaku atau setelah aku berumur, dua, Ismail wa Ishaq. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, ya, ternyata begitu berat perjuangan Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anak. Dan sebagian daripada kita pun demikian, berjuang dengan keras untuk mendapatkan anak tersebut. Ada yang dengan mudahnya Allah berikan, ya, tapi ada yang meminta bertahun-tahun baru diberikan anak tersebut. Pertanyaannya adalah, setelah dia diberikan kepada kita, lalu apa? Jadi apa anak tersebut di tangan kita? Yang pasti, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah.
Di sini pakai kalimat innama, jadi hasr, bahwa sesungguhnya semua harta dan semua anak adalah fitnah, ujian. Jadi kita mendapatkan mauhub, sesuatu anugerah, sesuatu pemberian dari Allah SWT yang sekaligus itu adalah merupakan ujian bagi kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita diuji oleh anak tersebut, oleh pemberian Allah tersebut. Jadi apa anak itu di tangan kita? Ini penting banget untuk kita pahami. Jadi anak itu kita yang jadiinnya, na'uzubillah. Kalau seandainya kita tidak menjadikannya sesuatu yang membahagiakan kita. Makanya dia ujian. Ujian itu cuma dua. Lulus, tidak lulus. Sukses, gagal. Nah, ketika dia gagal, jadi apa? Makanya Allah SWT menjelaskan di ayat 14-nya yang sebagaimana kita bacakan tadi, sesungguhnya, ya ayyuhalladzina amanu, inna min, nah di sini pakai kata min, sebagian, sesungguhnya sebagian, min azwajikum, dari pasangan-pasangan kalian, istri, suami kalian, ya, suami pasangannya adalah istri pasangannya adalah suami, bahwa suami atau istri bagi kalian juga berpotensi sebagaimana anak-anak kalian. Nah, sebagian kalau gagal di dalam memperlakukannya dengan sesuai yang diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW, maka potensi yang pertama adalah dia akan menjadi musuh-musuh kita. Kebayang Bapak dan Ibu, sesuatu yang kita minta, ya Allah berikan kepadaku anak, berikan kepadaku anak, berikan kepadaku anak. Lalu ibu-ibu, dia lahir dari rahim ibu. Na'uzubillah, ketika kita salah mentreatmentnya, salah mendidiknya, salah mengarahkannya, salah memperlakukannya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan menjadi musuh-musuh kita. Kebayang, sesuatu yang sangat kita cintai, sesuatu yang sangat kita harapkan, sesuatu yang sangat-sangat menjadi qurrata ayun, permata hati kita, lalu dia berpotensi menjadi musuh kita. Inilah makanya dalam kesempatan ini kita akan membahas sedikit bagaimana agar anak-anak kita tidak menjadi musuh-musuh kita. Dia menjadi musuh karena dua. Ya, potensi jadi musuh itu karena dua, walaupun nanti kita bisa jabarkan. Yang pertama, ketika dia menghalangi kita untuk melakukan kebaikan ibadah, dan yang kedua dia menjadi pendorong, na'uzubillah, menjadi sebab membuat kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Sebelumnya kita ingin jelaskan dahulu ayat 14 dari surat At-Taghabun tadi, ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian daripada pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian, sebagian berpotensi menjadi musuh-musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalimat setelahnya adalah wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Bagaimana kita di dalam mendidiknya, ternyata wa in ta'fu al-afu, memaafkan, batas fahu, melapangkan, dan memaafkan, memintakan ampunan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ghafur rahim. Jadi tetap saja bahwa perlakuan kita kepada anak-anak kita, karena bagian daripada diri kita, tetap diutamakan adalah kelembutan, tetap diutamakan kebaikan-kebaikan yang semestinya menjadi sikap dasar dalam bersikap kepada anak-anak kita.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia adalah ujian. Kalau gagal, maka yang pertama dia berpotensi menjadi musuh kita. Kalau sukses, maka dia akan menjadi kurota ayut, dia akan menjadi zinah perhiasan, dia akan menjadi baqiyatus solihat. Luar biasa. Sekarang mari kita bahas dahulu ketika kita gagal, na'uzubillah. Apa yang terjadi? Anak-anak tersebut adalah menjadi musuh kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyebabkan na'uzubillah kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat di dalam surat At-Taubah ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua, "Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Jangan engkau merasa takjub terhadap harta-harta mereka. Mereka di sini orang-orang kafir. Mereka di sini orang-orang yang tidak beriman. Mereka di sini orang-orang yang tidak menjalankan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Harta-harta mereka, anak-anak mereka, perhatikan Bapak dan Ibu. Ketika harta dan anak tidak kita dekatkan kepada iman dan tidak membuat kita menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta dan anak-anak kita tidak mendukung kita untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah ketika memberikan kepada mereka dengan jumlah yang banyak, harta yang banyak ataupun anak-anak yang banyak, sungguh itu bukan nikmat tapi azab. Kata Allah, Allah sesungguhnya hanya ingin mengazab mereka. Siapa? Mereka orang-orang yang tadi tidak beriman dan tidak mentreatment, tidak mendidik anak-anaknya dengan keimanan. Sesungguhnya Allah SWT akan menjadikan anak-anak tersebut untuk mengazab mereka. Liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah akan mengazab mereka di dalam kehidupan dunia. Maka ketika anak-anak tersebut tidak kita giring, tidak kita bimbing, kita tidak bawa kepada keimanan kepada Allah, tidak mengenal Islam, dia akan menjadi musuh-musuh kita. Na'uzubillah, bahkan dia akan menjadi penyiksa kita di dalam kehidupan dunia. Betapa banyak orang yang tersiksa hidupnya. Betapa banyak orang yang sengsara hidupnya dengan anak-anaknya. Dengan anak-anaknya, bahkan dengan harta-hartanya. Anak-anak yang merupakan sesuatu yang sangat kita cintai, sesuatu yang sangat kita harapkan, justru sebaliknya menjadi azab bagi kehidupan dunia kita. Na'uzubillah. Wa tadhaqqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan jiwa mereka, nyawa mereka pun pergi. Artinya sampai dia mati, dan mereka menjadi kafir. Tapa banyak, na'uzubillah, anak-anak yang membuat orang tua mereka menjadi orang-orang durhaka kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah, yang menggiring dirinya dan orang tuanya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita gagal, maka dia benar-benar berpotensi untuk menjadikan kita, na'uzubillah, gagal di dunia dengan kesengsaraan dan gagal di akhirat dengan azab yang pedih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa hakikat daripada anak tersebut yang harus kita pahami dalam Sahih Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innal walada mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanatun. Ada empat, ya. Yang pertama, mabkhalah. Anak-anak itu kalau kita tidak pahami, tidak kita ajak sama-sama menjadi hamba Allah yang baik, yang soleh, yang dermawan, dia akan membuat kita menjadi mabkhalah, orang-orang yang pelit. Pelit terhadap dirinya, pelit terhadap akhiratnya sendiri. Berapa banyak orang ketika ingin sedekah, ingin wakaf, ingin berbuat sesuatu untuk akhirat mereka, lalu mereka jadi pelit. Apalagi anak-anak mereka yang mencegahnya. Anak-anak tersebut kadang-kadang bapak dan ibu kalau enggak dididik dengan baik, maka bisa-bisa mereka lah yang menghalangi karena merasa bahwa uang ayah dan ibunya, bapak dan ibunya adalah uang mereka. Ketika akan sedekah, akan wakaf, akan infak, lalu apalagi orang tua yang izin kepada anak-anaknya untuk berbuat itu, tidak jarang anak-anak tersebut menghalanginya. Tidak jarang. Bagaimana ketika ada kejadian yang luar biasa terjadi, seorang meninggal dalam umur muda, 45 tahun. Dia seorang pengusaha sukses. Ini di Saudi, kekayaannya 100 juta real. 100 juta real kali 4.000. Berarti berapa itu? Sekitar 40 miliar. Ya, 1 juta itu 4 miliar, jadi 40 400 miliar, 400 atau 100 juta liar, jadi 400 miliar. Meninggal mendadak, lalu seorang syekh mendatangi keluarga tersebut dan berbicara kepada anak-anak dan ahli waris, orang tua kalian meninggal mendadak, bagaimana kalau seandainya dari 100 itu sisihkan 1 juta atau 2 juta real untuk dibangunkan masjid. Apa kata anak-anak itu? Perhatikan bapak dan ibu, kalau kita bakhil, kalau kita pegang uang itu dan anak-anak tahu bagaimana kita megangnya, ketika syekh itu mengatakan, mau enggak berikan 1 atau 2 juta, mereka mengatakan apa? Ya syekh, kenapa kami harus melakukan sesuatu yang kalau seandainya orang tua kami tahu itu baik, dia sudah lakukan ketika hidupnya. Perhatikan. Jadi seakan-akan orang tua yang pelit itu tidak mengajarkan kepada anaknya bahwa sedekah, berwakaf, dan membangun ke tempat-tempat yang baik, termasuk masjid, itu bagian yang baik. Makanya ini fitnah yang besar bagi kita. Mabkhalah. Maka ketika kita pelit, anak kita akan lebih pelit lagi. Sebaliknya, ada cerita yang sangat indah sekali. Ketika ada seorang anak yang dibesarkan oleh seorang ibu single parent, sendirian, yang bekerjanya sebagai tukang jahit. Dari kecil, sang ibu sudah mengajarkan kepada anak menjadi bagaimana menjadi seorang dermawan. Dengan keterbatasan hidupnya, maka dengan perjuangan yang keras, anak ini disekolahkan oleh ibunya, dan anak ini melihat bagaimana dermawannya ibunya dengan kemiskinan, kesulitan hidup. Suatu ketika anak itu ngomong kepada ibunya, "Bu, nanti kalau saya sudah kerja, minimal 20% gaji saya setiap bulan adalah jatah ibu." Luar biasa. Lalu ibunya pun meninggal. Maka ketika dia sudah bekerja, dia dapatkan gaji, dia ingat dengan janji ini. Walaupun ibunya sudah meninggal, dia berikan 20% jatahnya
untuk ibunya. Perhatikan bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Selalu dia sisihkan-sisihkan dan semakin hari semakin banyak. Kenapa? Karena gajinya semakin besar dan promosi keberkahan hidupnya juga semakin besar. Akhirnya dia buatlah sebuah yayasan yang di Saudi, yang apa namanya, yang care, yang perhatian terhadap pemberian air minum kepada orang-orang di jalan. Mereka beri apa namanya pendingin-pendingin air di kota Riyadh. Sampai akhirnya suatu ketika di sholat subuh, bapak yang selalu memberikan 20% gajinya untuk ibunya itu walaupun sudah meninggal, sholat subuh dia lihat di masjid tempat dia sholat ternyata belum ada pendingin air. Lalu dia katakan kepada pengurus, insya Allah besok, maksudnya lusa, sudah akan ada pendingin air di sini. Ternyata besok pagi ketika dia subuh bersama dengan anaknya, sudah ada pendingin air, padahal janjinya lusa. Maka sang bapak heran, siapa yang memasang pendingin air di masjid itu padahal dia belum mengirimnya. Dia tanya kepada pengurus, siapa yang masang? Lalu pengurus mengatakan, bukan bapak yang masang. Bukan saya, tapi membawa anak bapak. Siapa? Muhammad namanya. Dipanggilan Muhammad. Siapa yang masang pendingin air ini? Muhammad pun mengatakan, saya pak. Saya yang memasang. Loh, kamu yang masang? Dapat, bagaimana kamu mendapatkan pendingin air ini? Saya yang beli pak. Dari mana kamu dapat uang untuk membelinya? Dari 20% uang jajan saya, pak. Saya ingin berbakti kepada bapak sebagaimana bapak berbakti kepada ibu. Inilah bagaimana mendidik anak-anak untuk tidak menjadi, membuat kita menjadi, ya, apa tadi? Mabkhalah, menjadi pelit. Dan kepelitan itulah yang membuat kita menjadi sengsara nanti di akhirat. Yang kedua adalah majbana, yang membuat menjadi takut. Ya, takut. Ya, kalau dahulu takut pergi berjihad. Kalau sekarang takut berjuang, takut berpihak kepada kebenaran, takut berdakwah, takut meluangkan waktu untuk bekerja untuk Islam, takut ketika membantu kegiatan-kegiatan baik akan rugi dan seterusnya. Majbana. Menjadi jaban, menjadi pengecut. Luar biasa. Bagaimana dahulu para keluarga-keluarga hebat mendidik anak-anaknya dengan keberanian. Ya? Dengan keberanian ketika Ummu Imarah mendidik anak-anaknya menjadi pemberani. Membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menunjukkan bahwa nyawa kalian, diri kalian, ya, tidak ada artinya kalau tidak digunakan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemuda-pemuda dahulu dididik oleh orang-orang tuanya, karena orang-orang tuanya tidaklah orang tua pengecut, pemberani, mereka dididik untuk mensupport, untuk mendukung perjuangan anak-anak tersebut. Hari ini ya, ada sebagian orang tua yang sangat penakut sekali dengan kondisi anaknya. Penakut terhadap dirinya, penakut terhadap anaknya. Maka anak-anak mereka pun menjadi anak-anak yang pengecut. Ya. Ketika mau pergi belajar, dia khawatir nanti siapa yang mengurusinya. Ketika akan pergi menuntut ilmu, dia khawatir nanti di sana makannya gimana, urusannya gimana. Luar biasa. Ketika kita pengecut, maka anak-anak kita akan menjadi lebih pengecut lagi. Dan kita, na'udzubillah, tidak mendapatkan keberuntungan dan keberkahan dari kehidupan kita sendiri dan anak-anak kita. Kemudian majhalah. Nah, ini majhalah ini membuat kita menjadi bodoh. Bagaimana, na'udzubillah, kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk menuntut ilmu gara-gara anak-anak tersebut. Padahal, ketika kita semakin berilmu, maka semakin kita bisa memberikan manfaat yang banyak kepada anak-anak kita. Orang-orang tua sekarang banyak yang menjadikan alasannya nggak sempat ngaji, nggak sempat baca buku, nggak sempat belajar, karena anak-anaknya. Dan betapa orang-orang hebat tetap belajar, tetap menuntut ilmu. Bahkan ada yang
di umur-umur sibuk itu tetap bisa meraih S1, S2, dan bahkan S3 untuk menyatakan bahwa saya tidak boleh jadi bodoh. Saya tidak boleh kehilangan waktu saya. Mereka pun menjadi mengerti bagaimana berjuang untuk tetap pintar. Mereka pun menjadi mengerti bagaimana seorang ibu, bagaimana seorang ayah berjuang untuk tetap berilmu. Jangan pernah menjadikan anak-anak kita alasan untuk tidak mengaji. Jangan pernah menjadikan anak-anak kita alasan untuk tidak menuntut ilmu. Karena kebodohan-kebodohan kita itulah yang akan membuat kita menjadi salah di dalam mendidik anak-anak kita tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dan yang berikutnya adalah mahzana. Ya, menjadi kesedihan bagi kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Bahwa anak adalah buah hati kita. Ketika kehilangannya, memang kita akan sedih. Ya. Perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat Ibrahim, putra beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pun menangis. Lalu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, engkau menangis ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-ainu tadma, wal qalbu yahzan. Memang kerjaan hati itu menangis dan kerjaan mata itu menangis dan hati itu memang bersedih. Tetapi kita tidak boleh mengatakan illa man radhiya rabbuna, kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kita. Perhatikan, maka kesedihan-kesedihan kan ditimbulkan oleh anak-anak tersebut. Tapi ketika kesedihan itu na'uzubillah membuat kita menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menolak takdir Allah, tidak ridho dengan takdir Allah, itulah yang menjadi musibah dan menjadi azab. Ya? Sakitnya mereka akan menyedihkan kita. Tapi ketika kita ridho, ketika kita menerima takdir tersebut, maka itu akan menguntungkan kita. Dalam artian bahwa Allah Alam berikan kesembuhan kepada anak tersebut, dan kita pun akan diberikan keberkahan pahalanya daripada kesabaran kita. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah SWT, bahwa penting sekali kita pahami, ujian-ujian yang diberikan Allah melalui anak-anak kita itu harus sebaliknya membuat kita menjadi orang-orang yang mampu mendidik mereka dengan baik. Dan kalau kita lulus, anak-anak tersebut adalah merupakan zinatul hayatid dunia. Ya? Al-mal wal-banun zina. Ya? Maka ketika kita mendidiknya dari sekarang menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, ketika kita tempa, kita didik, kita ajarkan, kita tuntunkan. Perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dia akan menjadi perhiasan bagi kehidupan dunia kita kalau mereka menjadi qurratul ain, jadi permata hati. Ada tiga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Mata kepala kita ini akan melihatnya dengan nyaman sekali. Nyaman sekali. Kapan kita melihatnya dengan nyaman? Ketika imannya benar, ibadahnya benar, akhlaknya bagus, dan hidupnya mandiri. Kita akan sangat tenang dengan mereka dan itu menjadi perhiasan bagi kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, hati kita. Hati kita pun tentram. Kita pasti akan berpisah dengan mereka, Bapak dan Ibu. Apakah dia yang meninggalkan kita? Atau kita yang meninggalkan mereka? Gak mungkin kita tentram. Gak mungkin kita tenang. Kecuali kita memastikan bahwa mereka beriman dengan iman kita dan berakidah dengan kuat dengan akidah ini, seperti Nabi Yakub sebelum napasnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sakaratul maut, dia bertanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah, apa yang kalian akan jadikan Tuhan yang akan kalian taati setelah aku meninggal. Itulah yang membuat kita tentram. Bukan pekerjaannya yang tinggi,
bukan hartanya yang banyak, bukan apa profesinya yang luar biasa. Tapi ketika dia tidak beriman, na'udzubillah, tidak ada orang yang tenteram meninggalkan anak keturunan dalam kondisi yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang ketiga, ketika mereka benar-benar membanggakan kita dengan perjuangan mereka, dengan sikap hidup mereka, ya, dengan pilihan-pilihan hidup mereka, ya, ketika Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Usama bin Zaid, ya, putra daripada Zaid bin Harisa, ya, menjadi sangat membanggakan sekali dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin pasukan perang yang di dalamnya ada Abu Bakar, yang di dalamnya ada Umar. Betapa bangganya orang tua. Itulah zina, itulah perhiasan hidup. Perhiasan yang sesungguhnya adalah anak-anak yang soleh. Perhiasan yang sesungguhnya yang membanggakan adalah anak-anak yang soleh, yang memberikan hidupnya, waktunya, ilmunya untuk kebaikan, untuk agama ini, untuk bangsa dan negara ini. Nah, itu di dunia, zinatul hayati dunia. Nanti di akhirat yang anak-anak seperti menjadi apa? Menjadi baqiyatus salihat. Ya, baqiyatus salihat, sesuatu yang baki. Baki itu artinya yang tetap ada, kekal. Ya, kebaikan-kebaikan yang tetap ada, yang kekal, ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, khairun inda rabbika. Sesungguhnya yang baqiyatus salihat itulah kebaikan-kebaikan, itulah kesolehannya, ketaatannya, kebaikannya, sedekahnya, apa namanya, salatnya, puasanya, zakatnya, perjuangannya untuk agama, perjuangannya untuk umat dan bangsa, prioritasnya yang dia berikan untuk perhatian kepada orang lain, dan sekian banyak aktivitas-aktivitas dia, doa-doanya, istighfarnya, itu menjadi sesuatu yang baki, yang tetap ada, yang tetap ada dan nilainya khair, baik inda rabbika, pada sisi Tuhanmu. Dan dari segi apa? Dari segi thawab, dari segi balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairun amala, dan sesuatu yang bisa diharapkan. Perhatikan Bapak dan Ibu, ini banyak sekali kesalahan di dalam hidup kita. Kita berharap kepada sesuatu yang gak bisa diharapkan. Kita berharap kepada sesuatu yang akhirnya akan hilang. Kita berharap kepada anak-anak yang sukses secara duniawi, dan itu sesuatu yang akan hilang hanya pada kehidupan duniawi. Kita berharap mereka menjadi pintar, dalam hal-hal yang duniawi, masuk kayak mempunyai apa namanya, pekerjaan yang bagus, kekayaan yang banyak, kehidupan dunia yang banyak. Tapi itu bukan sesuatu amal, bukan suatu hal yang bisa diharapkan, dia akan hilang dan sirna. Itulah sebabnya jangan salah berharap. Yang bisa kita harapkan adalah al-baqiyatus salihat, anak-anak yang menjadi sesuatu yang baki bagi kita, yang kekal bagi kita. Kapan itu? Ketika mereka menjadi anak-anak yang soleh. Oleh sebab itu, di dalam kesempatan ini saya tutup bahwa mari kita fokus kepada tugas kita di dalam mendidik anak-anak. Tugas kita bukan menjadikannya mereka kaya. Tugas kita bukan menjadikan mereka mendapatkan rezekinya. Karena itu sudah bagian yang akan diberikan oleh Allah SWT. Tapi tugas kita adalah menjadikan mereka anak-anak yang soleh. Anak-anak yang mengenal Tuhannya. Anak-anak yang mengenal Nabinya. Anak-anak yang mengenal tugasnya sebagai manusia itu apa. Anak-anak yang tahu kewajibannya kepada dirinya. Kewajibannya kepada Tuhannya. Kewajibannya kepada manusia atau kepada umatnya. Anak-anak yang mengerti bahwa hidup ini adalah sebuah ladang untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Anak-anak yang membangun kecerdasannya, belajar dengan sungguh-sungguh
tapi dia mengerti bahwa semua yang dia dapatkan dari dunianya untuk akhiratnya. Anak-anak yang mengerti, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban seumur hidup. Berbaktinya bukan saja ketika kita hidup, tapi berbaktinya seumur hidup mereka. Setelah kita meninggal pun, mereka tetap berbakti. Anak-anak yang mengerti betul tugasnya kepada orang lain, kepada umat dan bangsa, sehingga mereka mengambil peran untuk memimpin, untuk memberikan kebaikan kepada umat dan bangsa ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya, mendidik anak-anak kecil di seputar, mendidik Abdullah bin Abbas sehingga menjadi pemuda yang luar biasa, mendidik Abdullah bin Umar, masya Allah, menjadi seorang yang luar biasa, mendidik Usamah bin Zaid dan banyak sekali, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, mendidik Anas bin Malik, sekian banyak anak-anak kecil di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang-orang yang luar biasa keimanannya kepada Allah, komitmennya kepada dirinya, komitmennya kepada umat. Begitulah caranya supaya anak-anak kita menjadi perhiasan yang indah, permata hati di dalam kehidupan dunia, dan bahagia itu salihat dalam kehidupan akhirat yang terus mengiring kebaikan kepada kita sampai akhir dari kehidupan kita, bahkan turun-menurun kepada anak-anak cucu kita. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang menyaksikan YouTube ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita, dan perhatikan kekayaan yang luar biasa diberikan Allah kepada kita. Anak-anak kita, harta-harta kita, pasangan-pasangan kita, dia adalah ladang-ladang kebaikan, ladang-ladang investasi dunia akhirat yang mesti kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kita tanami kebaikan-kebaikan yang akan menumbuhkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah bimbing kita. Allah berikan hidayah kepada kita dan dimudahkan untuk mendapatkan kesempatan untuk melakukan semua kebaikan. Terima kasih. Sampai jumpa mudah-mudahan dalam pertemuan yang lain, dalam ayat-ayat yang bisa kita tadabburi, yang pasti setiap ayat memberikan inspirasi yang luar biasa bagi kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.